Jadi saya terima kasih media tadi kumpul dengan rekan-rekan Forkopimda sudah membahas TPID dan tentunya ada beberapa bahan pokok ya naik ya, telur, beras naik tapi tidak signifikan, dan tadi Bu Asisten Perekonomian termasuk juga dari Food Station menyampaikan kondisi stok dalam kondisi safety stock yang cukup stabil dan semuanya terjaga dengan baik. Terkait dengan harga lain-lain detailnya silahkan Bu Kadis KPKP, Bu Asisten Perekonomian termasuk BMD yang menanganin. Di sini juga ada rekan-rekan BI, mungkin ada tambahan pembukanya BI nanti dilanjutkan yang lainnya. Jadi jajaran Polda, Dinas Perhubungan, Trantip sudah mengantisipasi itu, ada beberapa macet yang tanggal berapa nih maksudnya? Tahun baru sudah diatur, nanti Kominfo menginformasikan kepada masyarakat, contoh Jalan Tamrin dan Sudirman ya, mulai ditutup pukul 20 dan mungkin buka tutup terkait dengan yang emergensi diperbolehkan. Ya. Oh iya ada, jadi saya minta Transjakarta untuk menambah armadanya. Mulai dari tanggal 24, 25, 31, 1. Ya. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, jadi ini HLM, High Level Meeting TPID. Jadi kita memang rutin dilaksanakan, utamanya di dalam sesi-sesi tertentu. Hari ini kita menghadapi Nataru, jadi di sini kita semua bersama Forkopimda dan seluruh tim dari Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Satgas Pangan. Juga di sini di sebelah saya ada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jakarta. Tadi sudah memaparkan kondisi ekonomi, inflasi, dan kemudian upaya-upaya apa dari Pemprov yang perlu dilakukan dalam rangka mengendalikan inflasi ini dan juga dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Perekonomian, dan lain-lain. Jadi itu yang hari kita lakukan hari ini. Secara keseluruhan datanya nanti Bu Eli kasih ya, per komoditi ketersediaan kita sampai 2 bulan ke depan berapa, kebutuhannya berapa, tapi seluruhnya dalam kondisi cukup. Ada sedikit kenaikan harga karena memang betul setiap kali ada satu event seperti Natal tahun baru demand-nya meningkat. Tentu bicara inflasi, tentu kita bicara supply demand juga. Jadi demand-nya meningkat, tetapi upaya dari BUMD kita itu melakukan stok sourcing ke daerah-daerah dan lain. Alhamdulillah juga kalau dibandingkan dengan tahun lalu YOY terkait dengan peningkatan-peningkatan di masing-masing komoditi itu masih jauh lebih baik. Demikian. Ya. Jadi masing-masing beda. Nanti di dalam paparan Bu Eli ada nih, per jenisnya sudah ada. Paling tinggi itu atas itu 12% itu adalah telur gitu ya, sampai dengan telur dan terigu ya. Ya nanti di situ ada bahannya, nanti bisa di-share ya. Karena tanya satu-satu jadinya lama. Jadi kalau tadi kita bicara upaya-upaya kan, kita lakukan pasar murah, food station juga rutin ke kelurahan dan lain-lain. Nah posisi hari ini di 4, mungkin kalau inflasi lebih bagus ahlinya langsung ya. Jadi hari ini di 4,11, memang kita harusnya kan 3+-1 gitu kan. Nah YOY gitu ya. Nah maka kemudian kita emang agak naik sedikit, tetapi itu sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan kalau kita bandingkan provinsi lain. Nah range-nya berapa? Nah mungkin nanti mumpung ada Kepala Perwakilan BI, mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit. Monggo Bu. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, jadi memang untuk DKI Jakarta di tahun 2022 ini sampai dengan posisi November itu posisinya 4,11%. Memang ini di atas dari rentang 3+-1, tapi itu memang karena adanya tekanan dari global, kemudian juga kondisi domestik yang gangguan bahan pangan, kemudian juga energi, itu memang terjadi di hampir seluruh dunia bahkan ya. Dan Indonesia sendiri sebenarnya masih relatif terkendali. Dan DKI Jakarta itu sebenarnya
nomor 2 terbaik kalau kita lihat ya dari sisi jumlah inflasinya. Jadi 4.11 itu relatif terkendali. Kemudian tentunya kalau dari inflasi itu sendiri kan penyebabnya itu ada yang dari volatile food juga. Nah, ini juga salah satu yang utamanya dibahas pada hari ini, seperti bagaimana kita menjaga supaya harga-harga bahan utama seperti tadi beras, kemudian juga ketersediaan daging ayam, kemudian juga telur itu tetap terjaga, terutama menjelang peningkatan kebutuhan yang akan lebih tinggi di Natal dan Tahun Baru. Jadi menjelang Natal dan Tahun Baru itu memang biasanya terjadi kenaikan permintaan. Jadi banyaknya kegiatan-kegiatan acara-acara di akhir tahun itu juga meningkatkan tingginya permintaan, sehingga untuk mencegah supaya harganya tidak terlalu tinggi, itu dia harus diyakini bahwa persediaan itu cukup untuk ada di Jakarta, sehingga diharapkan harga nanti akan tetap terkendali untuk Jakarta menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi kira-kira demikian, teman-teman. Ya. Nanti kalau datanya di Bu Elis, nanti datanya akan di-share. Makasih semuanya ya.